Okay, let's show from beginning. Okay, good one. Okay, so dalam texture mapping ni kita akan tengok dalam lab kita yang dah kamu dah buat pada minggu lepas. Okay, so you guys dah tengok apakah itu texture mapping, dan oleh itu kita akan belajar dia punya some theoretical aspect lah, apakah apalah yang terkandung dalam kita punya lab tu kan. Okay. Okay, sebelum tu kita tengok dulu dia punya viewing. Okay, so dalam kita membuat sesuatu application atau simulation lah dalam dunia komputer grafik ni, kita mestilah ada kamera kan. Kamera untuk kita, macam kita bila kita, kalau kita tak dalam komputer, dalam computer generated world pun kita akan buat perfilman tu mesti pakai kamera, dan juga kita rakam dia punya apa, scene tu, and then scene mana yang masuk dalam kita punya kamera. So somehow kalau kita nak nak tangkap gambar tu dekat, kita kena dekatkan lah, atau kita kena zoom in. Kalau kita nak tangkap dia gambar dia jauh, kita kena jauhkan lah kan, dan ataupun zoom out lah. Okay, so basically screen kita limited lah. Okay, kamu kena gerak, sama ada kita yang gerak sorry, okay, ataupun kita zoom in zoom out. Okay, mata kita ni je yang boleh nampak semuanya. Okay, nak bagi kita nampak macam apa yang mata kita nampak ni sangat susah. Okay, sangat bukan sangat susah, orang kata apa, I don't think orang kata apa, any technology can match the what is our eye can see lah kan. Okay, sebab mata kita ni nampak, contoh kita nampak dekat atas waktu malam, nampak bulan tu bersinar sangat cantik, tangkap gambar pakai kamera, pudar, kabur dan sebagainya. So somehow the technology to view as a human eyes can view tu is belum sampai tahap lagi. So sama dalam computer generated world, kita akan buat dia punya mata kita, mata kita which is kamera tu lah. So kamera kita limited lah. Okay, so depend on the system, teknologi yang sebagai dan sebagainya. Okay, apa yang mata kita nampak ni bukanlah HD, tapi satu peringkat di mana satu peringkat sangat perfect lah. Okay, itulah mata kita kan. Okay, so dalam dalam CGI world pun ada sama. Okay, so ada dia letakkan dia punya istilah-istilah dia. Okay, contohnya kita dalam kita nak view something dalam sesuatu benda dalam sesuatu environment tu, dia ada dinamakan istilah dia. One of them is contohnya dalam dalam gambar ni kan, tapi gambar ni akan masuk dalam topik dia nanti, kemudian saya akan explain. Okay, tapi saya terangkan jugalah. Contohnya ada kita akan letak objek tu di dalam dalam satu tempat, contoh antara far clip plane dan juga near clip plane. Di tengah-tengah tu dipanggil sebagai viewing frustum. Okay, so viewpoint ni is our camera kat situ lah, ada tak kat situ kan. Okay, so kita akan tengok benda ni. Okay, so bila kita nak view something, mestilah kita ada objek kan. Kalau tak kisahlah objek tu dinding ke kosong ke, tak kisah, mesti ada something lah kan, environment ke dan sebagainya kan. Okay, kemudian ada projection surface. Okay, so somehow kita kena ada projection of the surface. Lalu mostly surface tu akan ada lah. Okay, contohnya latar belakang dia ada environment pokok-pokok, depan tu ada benda. Okay, kemudian projectors, this is our camera that go from the object to the projection surface. So itu antara syarat-syarat kita nak setkan viewing dalam dunia CGR. Okay, CGI. Okay, viewing ni ada banyak jenis dan juga type. So dalam ni kita akan go through some of the viewing aspect perspective ni. Front elevation, elevation oblique, plan oblique, isometry, one point perspective, three point perspective. Isometry ni macam two point perspective, dia macam ada vanishing point. Macam one point perspective ni ada satu vanishing point dekat hujung tu kan. Okay, dan sebagainya. Benda ni sangat penting sebab dalam kamu buat satu benda CGI, kita kena pastikan objek yang di belakang tu kita tak render sangat, sebab ketidak nanti memang very expensive the computational cost tu. Maksudnya kita nak kena draw macam itu maksudnya computational cost tu, kita nak kena draw the object. Kalau kamu 60 frame per second, 60 gambar, 60 kali dia nak kena draw tu kalau satu objek. Kalau dalam environment kamu ada 10,000 bangunan, macam mana kan. So memang expensive. So what we can do is kita akan hanya renderkan bahagian yang kita nak kena view pada masa itu.
Yang belakang tu kita gantikan dengan image. So dia akan keep on draw juga, tapi gantikan image. So image tu tetap fix kan. So, tetap. Tapi bila kita makin dekat, kita kena pandailah main dengan culling system. Orang panggil sebagai culling, C-U-L-L-I-N-G. So culling system ni dia akan pastikan orang kata apa, yang belakang tu low resolution ataupun low polygon. Kemudian bila kita dekat, kita akan automatically tukar kepada high definition punya. Tapi macam mana nak buat tu, kita kena main, kena pandai main algoritm kita lah. Ada banyak algoritm sebenarnya dalam bidang spatial culling ni, culling. Dalam bidang, even for the PhD level pun culling, for the cullingnya research area ni pun banyak, sangat banyak. Saya bidang saya collision, tu pun dah bidang collision. So CGI ni sangat banyak. Mostly ada bagi image. Okay, image processing tu benda lain dah. Di situ berkaitan image pula. Kan? Orang kata apa, plate number tracking dan juga benda kabur dia boleh terangkan, dan juga untuk medical semua sebagainya. Tapi CGI yang part kita ni lebih kepada arah animation dan juga games lah kan. Okay, okay. So the first one sebenarnya adalah kita tengok adalah kita tengok ada perspective projection. Selalu perspective projection ni of course lah kita kena ada object, projection plane dan juga our camera, COP camera lah. Okay, so maksudnya plane tu macam kita punya monitor lah. Okay, macam kita punya monitor. Okay, so kau tengok tu sini ada, boleh kita ni tak, monitor option pan. Okay, okay, sini kita punya kamera, komputer. Kamu, kita kena bayangkan dekat komputer kita nak keluar nak macam mana kan. So ini kena kamera ataupun mata kita lah. So bila ada objek tu nak keluar tu macam mana. So yang sekeliling ni kalau ada objek lain, dia tak keluar lah. Dia view frustum dia. Okay, dan ini kena sebagai D-Max ni macam far clipping. D-Max ada near clipping. Ada tak objek di belakang ni? Kalau ada objek di belakang, contohnya ni kereta ni ada bangunan. So bangunan ni kita clipkan daripada dia punya area, so kita tak dapat view lah. Tapi macam tu kuat tak bagus lah kan, sebab kamu dapat tengok kereta tapi bangunan tak dapat tengok. Macam itu terlalu, orang kata apa, kamu terlalu rendah, kurangkan dia punya frustum area tu, culling view frustum tu kan. Kalau boleh sampai satu peringkat di mana kalau mata kita dapat tengok, mata dapat tengok, pastikan kita sorokkan dengan bangunan. Okay, so ini anggaplah ada satu bangunan kat sini, ada satu bangunan. So belakang kalau ada bangunan ni, kita tak payah render kan, apa nak belakang bangunan ni. Ini yang anggap satu objek lengkap lah. So kita tak payah renderkan yang belakang ni, no need, there's no need. Okay, so ketika nanti kita makan, ya bayang kamu nak draw the object, apa tak guna pun. Tapi bila contohnya bila kita ni, mata kita bergerak, makin lama makin dekat. Okay, dan kemudian karakter tu macam ni dalam game lah, nak bergerak ke belakang ni kan, bergerak belakang bangunan kan. Sebelum bergerak ke belakang ni, kamu lemak, dia nak render. Kamu ada satu algorithm detect setiap radius yang robot ni nampak atau karakter ni nampak, dia akan render. So yang belakang ni dia tak render dah. Alah, belakang mata kita, katakan nak kita render kan, tak payahlah kan. Macam mana nak buat tu? Alah, itu dalam coding kita lah, mungkin dalam void display setkan area, the frustum area tu dan sebagainya. Tapi itu level yang advance lah, saya tak masukkan dalam CGI level. Itu level mana peringkat research dan juga peringkat kamu dah buat simulation for CGI. Dan juga mostly dalam, kalau kamu guna game engine atau animation, dia dah cater semua tu, maksudnya dia dah plug in, dia dah siap sedia ada. Okay, so no need to worry about that lah. Okay, itu dia. Dan ada juga parallel projection. Okay, so parallel projection ni mostly dia akan kita, in term of dia punya object viewing tu, kita view as a parallel lah. Parallel ni selalu akan nampak, kita akan ada macam ni, ya, mostly dekat macam front elevation, kita nampak satu je lah. Okay, itu parallel. Parallel contohnya macam ni, dia tak nampak lah dia belakangnya. Dia memang mostly parallel ni akan 2D lah. Okay, akan generate 2D. Itu yang ni kan. Okay, oh, kat bagian komen saya pun nampak. Okay, selamat pagi semua. Okay, okay. So nampak tu parallel mostly dia akan pergi ke arah jadi 2D lah bentuk. Objek tu 3D pun akan jadi 2D juga. So mostly tak indah. Okay, kat autographic ni pula dia melibatkan macam parallel tapi dia pelbagai view lah. Okay, so pelbagai view dia akan tengok, dia akan buat. Okay, so ada front, okay, dia nampakkan sebagai front, sebagai side view, top view. Ni mostly for architect dia akan tahu lah benda ni. Okay, nah, so ni ada tu, ni adalah perspektif. Okay, ini adalah elevation punya parallel lah, autographic. Okay, isometri, banyak lah semua. Dan juga ni kabinet oblique. Okay, punya style. So banyak viewing type ni sebenarnya dalam OpenGL dia dah panggil, kita just panggil je. Mostly kita akan pakai
perspektif sahaja, okey. Basically perspektif lah. Okey, ni ada lagi so contoh okey, okey. Ada some orthographic multi-view projection, ozonometric, okey. Ozonometric ni ada banyak, isometric, dimetric dan trimetric. Mana satu metric, dua metric, trimetric. Macam trimester lah. Then ada 1D, 1D. Bukan 1D, dia macam parallel lah, tak nampak depan je. Kemudian dimetric nampak dua side. Dia tak siap, saya dia macam dua vanishing point. Trimetric ada tiga vanishing point. Kemudian oblique ni, okey. So oblique ni mesti dia tengok by sudut, untuk sudut dan sikit sebagainya. Mesti kadang-kadang dia redundant antara satu sama lain. Dia ada 1 point perspective, 2 point perspective, 3 point perspective. So it's actually it's quite sama je, cuma ada some differentiate kat situ je lah. Okay, contohnya macam kita tengok ozonometri ni, okay. Dia kalau ada classified by how many angles of the corner on project cube are the same. So sunan the trimetri. So 2 the diametric, 3 the isometric. Contoh saya tengok ada tak yang sudut tu. Okay, this one. Okay, ni just terus pasti pergi. Ni sama sebelum ke sini. Trimetric ni kalau kamu tengok, dia punya sudut dia tak sama sangat. Okay, tak sama. Kalau diametric ni ada dua sudut yang sama. Kalau isometric, tiga-tiganya sama. Okay, ini cara dia. Dia macam perspektif, ataupun orang kata apa, one perspective, two perspective juga. Sebab kalau kita buat vanishing point, dia sama je. Kalau kita buat vanishing point dia, okay. Okay, sana. Tapi dia parallel lah. Sana, sana. Kemudian ada sini kan. So ada tiga juga. So there is still a three perspective punya level juga. Okay, sama juga. Ini pun ada satu, dua, tiga. Okay, so maaflah macam cunting sikit kan. Tapi dia semua mostly the three perspective punya viewing lah. So cuma ni nak dinamakan dia, apa dinamakan sebagai ozonometric, dia adalah lebih kepada sudut-sudut dia. Okay, ni diametri, trimetric, isometric. Nampak macam sama je kan, mana ada beza pun. Cuma tiga juga vanishing point, straight-straight ni sebagainya kan. Okay, tapi lebih kepada macam mana dia nak bagikan dia punya sudut tu berbeza. Okay, okay, dia sebut sini advantages and disadvantages. Kamu boleh baca lah. So dia kata line are scale, line preserve but the angles are not. Okay, can see the three principal face or box like object. The sum optical illusion possible and does not look real because far object are scaled the same as a near object. So any using cut application, so banyak kena gunakan aspect application. So ni some other advantage and disadvantage lah. Okay, okay, oblique projection pula. Okay, how do you pronounce it? Okay, sekali lagi kita tengok. Okay, ni oblique projection ni lebih kepada kita nak projectkan the style dia macam bersudut sikit, tapi bila masuk ke dalam screen tu dia jadi cantik lah. Okay, mostly macam sama je macam tengok isometric tu, tapi ada few differentiate lah di situ. Okay, so advantage and disadvantage, can pick the angles to the precise the particular faces. Okay, angles in the faces parallel to the projection plane are preserved while we can still see around the side. So dapat tengok sekeliling juga kan, sini pas sini ada dan sebagainya kan. Okay, banyak sudut lah sudut tengok. Okay, in the physical world, cannot create with simple camera, possible with below cameras or the special lens. Okay, so mostly benda ni tak wujud dalam dunia kamera betul lah. Okay, tapi possible with the some camera, dia kata ni apa ni, below cameras and special lens. Okay, so sebab kita kalau kamera kita dapat tengok in term of perspective yang kita ada je lah kan. So this depend on the camera yang ada lah. Okay, and then yang okay, yang paling default adalah perspective projection. Okay, projectors converse at the center of projection. So mata kita nampak straight je ke arah objek tu. Objek tu bergerak, dia bergerak lah. Kita tak ubah dia punya objek, bukan objek, kita kamera kita tak akan capture dari segi oblique ke dan sebagainya. Maknanya objek tu yang kena bergerak dari segi mana, sudut macam ni ke, sudut macam tu ke dan sebagainya kan. Ataupun kamera kita lah bergerak, kita alihlah kamera kita ke arah mana. Yang ni kita posisi the character ni bergerak ke sini ke kan, nanti dia akan tukar screen kita. So tengok arah lain pula. Itu je. Okay, so vanishing point, parallel lines on the object converse at single point in the projection. So ni vanishing point dia, nampak. Macam isometric tadi pun ada juga, sama je. Okay, so ni 3 point. Okay, so 3 point ada 1, 2 dan juga 3 sini. Okay, ni 2 point. Sini satu, sini satu, nampak? Sini satu, sini satu ni. Ada dua. Okay,
sini. Okay, one. Okay, one of course lah. Semuanya menuju ke sana kan, ke sana. So ada mesin pun kat belakang sana. Okay, so ini 3 point, 2 point, dan juga 1 point perspective. Okay, advantage and disadvantage. Okay, you guys boleh tengok sini lah. So object further from viewer, projector smaller than the same size. Okay, equal distance along a line. Okay, are not projected. Okay, ini some disadvantage lah. The angles are preserved only in the plane parallel to the projection plane. Okay, so kalau the parallel tu baru kita preserve lah kan. Kalau tak ada, cuma dah tak ada lah. Okay, more difficult to construct by hand than the parallel projection, but not more difficult bagi computer. Mostly kita panggil je. Okay, okay, kemudian kita tengok viewing in OpenGL. Okay, so dalam OpenGL ni kita tengok dia ada dua type, look at dan juga apa frustum. Okay, so look at ni kita setkan dia punya up X, up Y dengan up Z. So kemudian dia ada 9 variable dia sebenarnya. I ni ada X, Y, Z. At ni ada SYZ, up at SYZ. So glue loop at dia punya function dia. Okay, so function dia punya function loop at, mana kita posisikan objek tu, titik dulu kat mana, kemudian kat mana kita nak tengok dia punya, orang kata apa, kamera tu menghala ke mana. Okay, itu je. Mana ni mata kita dah, mata kita kat satu point, tengok ke arah mana. Okay, kalau objek tu kat situ pun, tapi kita pandang ke arah lain, dia akan jadi lain lah. So that's the glue loop at. Okay, so nampak ini location of the camera. Okay, tadi eyes of the camera. Okay, nampak eye kita, camera kita kena set kan. Kalau kamera kamu pandang belah lain, belah lain lah, tak nampak lah. Kemudian direction the camera is pointing, look at, look at ni, alamak mana, look at. So look at kat mana. Okay, so look at. Kemudian dekat up ni, kamera tu nak up ke down or slanted, mana kita nak tengok dia. Okay, kita dah pandang kat location kamera tu nak pointing, tapi nak pandang one pointing camera, walaupun pointing camera tu pandang ke situ, tapi dia nak tengok tu ke arah atas ke, ke bawah ke dan sebagainya. Tapi kalau kita ada sistem kamera yang boleh kita pakai control pakai keyboard, mostly kamu kena set by default je. Nanti kamu boleh adjust lah pakai kamu punya, kita punya apa, keyboard kan. Okay, budak ni banyak digunakan dalam saya punya coding lah, kita punya coding dalam lab. Okay, okay, JL frustum ni lain pula. Dia sama macam yang tadi, tapi cuma beza ni kita nak letak dia punya posisi of the weaving tu. Okay, weaving punya area. So kita kena define dia punya left, right, bottom, top, near and far. So ada banyak ni. Sama lah, dia mesti ada X, Y, Z. Okay, so koordinat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one dia definekan dia. Okay, Z dia gantung pada negatif near sini lah. Okay, negatif far. So sini kena letakkan dia punya ni. Ni near, ni far. Mana ni near, ni far, ni near, ni far. Oh, kena letak dia untuk dua-dua sekali. Okay, so with GL frustum ni sebenarnya pandangan untuk keseluruhan dia. Okay, look at adalah pandangan pada satu point. Okay, itu yang membezakan GL frustum dan juga glue look at. Okay, kemudian another one is glue perspective. Okay, glue perspective. So ada FOVY, kemudian aspect ratio, near dan juga far. So near and far tu mana dia punya ni? Sini lebih bagus. Okay, okay, so ni dia punya front plane. Sebenarnya ada front plane dengan far plane. Okay, ni sini lah. So ini adalah double for SY. Okay, sudut dia. Okay, near plane dengan far plane. Okay, so ni kita kena define tu punya perspektif dia, kita kena aspect ratio dia kena set kan. Selalunya memang mostly dalam saya nak siapkan dalam coding tu, kamu tak berubah sangat sebab mostly dia dah default, dia dah ada, dia dah kita gunakan je apa yang sudah ada. Okay, so kita kena guna yang tu lah. So ini dah memang disetkan sebab benda ni dalam dunia OpenGL mostly dia punya setting dia kita tentukan menggunakan try and error. Okay, sebab dalam dunia OpenGL ni memang macam tu cara dia. Suruh kita try and error. Kalau kamu nak calculate boleh, letak kata kertas, koordinatkan dia, nak view dia kat mana. Tapi mostly dia akan, kalau nasib baik dia akan dapat lah betul-betul exact as you want to ni kan. Kemudian kita akan experiment kan, alamak termakan kan. So kita kena kebelakangkan sikit. Okay. Okay, so itu untuk viewing. So mari kita masuk ke next topic, adalah berkaitan dengan texture mapping. Okay,
Sebab sebelum ni, okay, kalau kita generate objek berkaitan dengan texture mapping ataupun kita ataupun kita buat objek lah, so dia tak ada texture, so dalam texture dia tak ada lighting dia, so dan sebagainya. So bila kita pakai texture mapping ni, nampaklah objek tu ada dia punya sifat dia kan. Okay, sifat dia dia ada. So bila sifat ada, kita boleh lah orang kata apa, cantikkanlah objek tu lah kan. Okay, kejap lah. Okay. Okay, so dalam dunia texture mapping ni ada pelbagai jenis map. Once kita dah map, dia ada pelbagai lagi yang kita apa, setting dia untuk mapping tu. Okay, dia ada smooth shading, dia ada environment mapping dan juga bump mapping. So sebenarnya apa yang berlaku di dalam dunia 3D sebenarnya, yang memainkan peranan sebenarnya adalah lighting dia, dan sekarang menggunakan ray tracing dan juga texture yang digunakan. Kalau kalau gunakan texture yang yang high definition, so baguslah kan, sangat baguslah sebab dia nampak lagi detail dan sebagainya kan. Okay, so the texture mapping ni apa, disebabkan dia use image just to fill inside of polygon. So polygon tu kita petakan dia. Okay, kalau environment mapping pula, use a picture of the environment for the texture map. Contohnya terrain mapping, terrain lah, terrain kita kita buat pakai 3D kan, buat terrain kan. So very dull lah, nampak macam kelabu lah, nampak kelabu. Kemudian kita letak texture tanah, texture rumput. Tapi yang susahnya buat texture rumput, texture tanah ni, kalau terlalu low quality, dia nampak tak berapa bagus. So actually depend on the, orang kata apa, orang kata apa, the texture punya size file tu lah, image file kan. Okay, so the bump mapping ni berlaku setelah kita nak emulate secara normal vector during the render process. So kita nak pertingkatkan sikit dia punya ni. Sebenarnya ada ada bahagian yang mana kita akan orang kata apa, kita akan increasekan dia punya lighting dia dan sebagainya. Okay, so dalam OpenGL ada benda ni. Okay, so texture mapping ni dalam OpenGL dia ada melibatkan geometry processing, rasterization, fragment processing dan juga frame buffer. Okay, so benda ni ada dalam orang kata apa, bila kita nak generate CGI ni lah. Okay, so semua ni benda-benda penting dalam kita nak orang kata apa, menjadikan kita punya quality of the texture tu nampak hidup dan juga nampak serasi dengan dunia nyata. Kalau tidak, kita pakaikan low poly je lah kan. Okay, okay, is it simple? Okay, the idea simple je. Kita satu file, kita satu file. Okay, dengan satu file tu kita kena mapkan dekat dia punya 3D surface. Contohnya titik ni, titik ni, sini, titik ni, sini kan, contoh kan, titik ni, sini kan, contoh titik ni, sini. Tapi nanti dia akan nampak, dia akan, dia, dia akan menarikkan texture ni ke sini lah kalau kita petikkan macam tu kan. Okay, sebab kalau kita tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sini 1, 2, 3, 4. So dia akan repeat. So sini nampak ni, ni sampai mana, ni kan, ni 1, kemudian ada 2. Mana sini 2. Okay, ni cara dia map kan. Kalau kamu map ke satu terus, nanti dia akan melonjong lah kan. So kena, bila nak mapping ni, dia main peranan penting juga. Okay, kita kena pastikan cara kita mapkan tu sesuaian dengan kita punya peta lah. So that's why kalau kita terlalu besarkan, kita buat satu terrain, terrain yang dekat ada tanah dan rumput semua, kalau kita salah mapkan, nanti nampak lah tak apa cantik kan kualiti dia. Okay, so it's very difficult juga. Dia melibatkan try and error semua dan sebagainya benda ni. Tapi ada fundamental idea dia, kamu tahulah. Okay, so the mapping function, basic problem is how to find the maps. Okay, consider mapping from texture coordinate to a point surface. So point, titik, 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 titik. Okay, so ada X, Y, Z, but really want to go to the other way. Okay, so kita petakan, mesti kita ni macam satu function lah. Okay, kemudian kita tak sini satu, okay, titik di sebagainya kan.
So tesis koordinat ni mesti kadang-kadang kita set kat sini. Mereka kosong, satu, ni satu lah. So kalau sini satu, satu. Okay, macam mana kita nak petakan koordinat punya tesis ke arah world koordinat? Okay, so world koordinat ni dia lain dengan test Windows koordinat. Kan tester koordinat lain dengan Windows punya koordinat. Sebab ini tester koordinat kita declare 01, tapi dalam dunia nyata 01 ni sama sini je. Contoh kan. So how we going to do that is somehow is very tricky lah. Kita kena, orang kata apa, kena obviously kita kena try and error juga. Okay, banyak masalah try and error. Okay, benda ni macam mana kita nak petakan. So paling bagus adalah kita kena calculate siap-siap. Buka lah satu file set A4 kita tulis. Okay, ni kena mapping macam mana dan sebagainya. Kita petakan situ, kita kena, kena masukkan dalam coding kita. Okay, baru nampak cantik. Kalau tidak nanti dia tak tercapai lah. Texture tu kelari dan sebagainya. Okay, itu yang jadi sekarang kabut tu. Okay, okay, the two part mapping ada contohnya. The one solution to the mapping problem is to first map the texture to a simple intermediate surface. So map to cylinder. Map cylinder ni sangat bagus je. Mostly kalau sini kosong, satu, satu kan. Ni satu, satu. Yang ni apa? Kosong, satu kan. Ini adalah satu, kosong. Okay, good one. So, ni satu, satu. Okay. So, walaupun dekat silinder ni, mungkin dia, dia mungkin dia jarak kosong, lima kan. Ataupun sini lima kan, lima, lima. Kan. Okay, yang ni lima lah. Okay. Apa yang kita buat, kita cuba nak jadikan yang world coordinate tu pula ke arah petakan ni. Maksudnya kita akan samakan satu-satu ni bersamaan dengan lima-lima contohnya kan. Okay, itu yang kita boleh buat lah. So, and tak ada salah satu cara lah kan. Okay, tapi silinder ni macam nak kita makan, dia ada demi formula dia untuk untuk kita rangkumkan keseluruhan silinder tu. Okay, so ni silinder seperti kita belajar rumus silinder kan, macam mana lilitan. Okey, dengar tak, ingat tak lilitan, lilitan silinder tu. Okey, so kita gunakan lilitan tu, kita petakan dia dan kita dapatkan dia punya nilai x, y dan juga z tu. Okey, kemudian kita petakanlah. Kemudian ni ada lebih kepada texture mapping kita, map from the texture space. So ini adalah map from the texture space ni. Okey, so kita gabungkan dapatkan nilai dia. Okey, so baru kita akan membaluti silinder tu. Okay, ni contohnya. Okay, so kita mapkan ke arah X, ke arah Y, ke arah Z. Mesti kita nak, kita nak mapkan item dia kan. Itu yang paling penting. Okay, okay, spherical map. Spherical map ni bagus untuk kita nak macam nak map ke peta kan. Okay, first kali of course kita kena ada dia punya, orang kata apa, texture tu lah, texture bumi tu. Macam mana nak buat texture bumi tu kan. Itu memang very tricky lah. Okay, bumi tu kita kena ada dulu lah dan kita petakan. Nampak macam ni, kita petakan kemudian kita masukkan dia punya koordinat tu. Memang somehow kalau kita guna formula ni pun akan jadi juga dia ketidaksamaan. Okay, tapi adalah software yang ataupun gunakan 3D punya tools yang boleh petakan. Tapi dalam dunia OpenGL ni, kamu nak kena petakan, kita kena tengok based on this formula, ada formula dia lah. Okay, yang ada untuk kita nak letakkan. Sebab ada distortion ke, nampak di sini dia tarik tu macam mana, nampak lah. Sini dia tarik semua ni tempat ni. Okay, ni kan, dan sebagainya. So bagi dia nampak realistik lah. Okay, so in term of texture mapping ni memang is very tricky sikit. Tapi kalau permukaan dia, macam permukaan dia memang orang kata apa, straight tak apa, tapi kalau ada spear semua dan sebagainya, itu memang dah kelangkabut sikit bagi kita. Okay, so kita kena petakan dulu. Sebab contoh dalam lab sebagai mostly for the square, but that's for the orang kata apa, for the learning purpose, itu dah mencukupi. Okay, you guys just pakai, kita petakan kat member yang petak saja. Yang untuk cylinder dan cylindrical, you guys boleh experiment sendiri dalam maybe for you guys punya assignment and project. Boleh gunakan for this draw formula, ataupun you guys ada cara lain nak petakan dia, boleh. Dia kena rajin dia. Mostly nak, okay, benda ni memang kalau kita tengok dalam, kalau kita pakai tool-tool yang sedia ada, yang macam kita anggap macam ni lah, macam pada zaman dahulu kan. Contohnya kan zaman abad beberapa dekad yang dahulu, dia nak mapping kan
guna coding. Okay, so diorang guna coding. So right now kita tak perlu guna coding dah, kita dah ada map tu, nanti dia akan automatic map kan dekat silinder ke speaker ke dan sebagainya. Dan lagi image sendiri pun dah boleh tersedia, dia boleh petakan sendiri automatic texture tu kan. Senang sekarang, zaman sekarang. Okay. Okay, berbanding dulu. Dulu nak kena mapkan macam kamu pakai GL vertex tu lah, okay, GL coordinates dan sebagainya. Okay. Box mapping ni paling senang. Okay. So macam satu kotak, kita buat lah satu left dia apa, bottom dia, back, right, top ni. Okay, ni dalam lab saya selalu ada buat kan. Ada sebab untuk back, for bot, back, front, side, left and right lah. And then the bottom one and the top. So kita boleh teruskan mulakan apa pemetaan lah. Susunan dia tak kisah pun, yang penting kamu boleh meshkan dia macam mana kan. Maksudnya ni, yang ni guna-guna dia sama, tapi nak petakan dia tu nanti kita akan tengok lah sikit. Okay, nak petakan tu kita akan check dia punya orang kata apa, box punya koordinat. Okay, ada mapping strategi. So ada pelbagai mapping strategi, contohnya ni ada stack convergence ni kan. So map from the ultimate object to actual object. Okay, so ni second mapping. Maksudnya tak tentu sangat lah ni kan. Kemudian aliasing. Okay, ni mat. Okay, yang ni orang kata apa, sebab orang bila nak mapping ni, okay, orang kata apa, dia banyak gunakan few algorithm lah untuk memastikan dia mapping tu dengan sangat cantik. Okay, so kalau interval kita gunakan kaedah tadi, kita guna kaedah manual tu, kaedah peta by manual kan, point by point tu, memang susah. So that's why datang macam-macam kaedah mapping. But this ada aliasing ni pun, ada point sampling of the texture can lead to aliasing error. So ada few error, contoh ni nak miss blue strip ni, dia nak map few things tapi dia miss lah kan. So dia buat by sample lah. So kita kena pandai-pandai juga setkan dia punya mapping. Okay. Kemudian area averaging, a better but slow option is to use the area averaging. Okay, so ini pun one of the technique. Okay, so banyak tak nak sentuh sangat, saya just go through all of these things ya. Yeah. Okay, so kita pergi ke arah open GL texture mapping. Ini contoh ni. Okay, so ada kita tengok step by step dia. Okay, so the first one adalah kejap mana tadi. Okay, salah ni strategi ni jap. Mana tadi. Strategi. Okay, so resume balik. Okay, the three step to applying a texture. Okay, first kali dia specify the texture, kita kena dalam lab tu sudah assign kan. So kena ada satu texture. Okay, kemudian kita assign texture guna to the vertices. Kita akan tengok nanti. Okay, kemudian specify the texture parameters. Okay, kemudian nanti kita akan tengok terus lab yang satu tu, lab yang one, first lab kan. Okay. Okay, a little more detail. Kita load the bitmap. Okay, dalam coding tu, kemudian kita generate the textures to handle the texture yang kita load. Kita kena bind ke? This thing lah datang dia punya binding punya ni. Okay, option, bind. Okay, ni benda ni. Mostly yang ada benda dalam ni, kita just terus guna je. Okay, so kita just terus ambil je. Kemudian kita build the texture in the OpenGL. So kita setkan parameter. Maksudnya benda ni kita dah ada. Okay, ni tak guna sangat ni. Ni tak apa, ni kita tak guna sampai build mid map ni, sebab mid map ni lebih kepada kita generate low quality punya texture mapping based on kita punya texture yang kita ada. Kita nak generate yang version yang lagi kecil dan sebagainya. Okay, okay, so anggap first kali kita ada satu objek ni yang kita telah share kan, kita telah lonjongkan, kita telah sengitkan. Kemudian kita ada satu image kan, coordinate dia. Ini TS ni kan kamu anggap macam time dan juga S bukan? Ni anggap satu coordinate untuk texture kita. Image yang pertama yang ni, image yang kedua pun sama juga, dia ada texture dia. Okay, image pertama ni mungkin dia antara 0 hingga 1 kan. Image yang kedua tu mungkin antara 0 hingga 5. So this is image punya texture. Okay, tapi kita nak petakan, masukkan dalam ni kan. Sudah ni, macam mana nak kita ambil benda ni, tekap masuk sini semua ke tak? Kalau kita tengok sini, okay, so tengok sini,
ada portion yang bahagian ni tak ambil. So dia macam soda, dia akan ambil macam dia ambil few things kan, macam pokok ni tak ada kan dalam ni, nampak tak ada kan? So apa yang dia ambil, mungkin dia petakan macam ni lah, betul-betul macam ni, ni macam ni, tu macam ni lah, ni atas sikit, atas sikit, atas sikit. Okay, sampai ke mana kan, situ dia ambil macam tu lah, lebih kurang, lebih kurang lah kan. So dia akan ambil sebahagian portion dalam ni je, di atas sikit kot, di atas sikit. Sebab dia nak ambil sampai sini. Okay, nanti terkeluar pula waktu dalam sikit. Okay. So nampak putih ni kan, putih ni. So macam mana dia buat benda ni? Okay, mostly kalau nak guna try and error pun boleh. Kita setkan dia punya koordinat dia masuk ke dalam pemutaran ni. Okay, kalau tidak nanti takutnya gambar ni kamu masukkan dalam ni habis jadi lonjong lah, jadi ter ni semua, jadi terbesar, terkecil dan sebagainya. So ada agak mencabar juga sikit lah kamu nak petakan benda ni. Okay, so apa yang kita buat selalu, kita ambil dia dua koordinat ni, kita tekapkan masuk dalam ni. Walaupun koordinat ni mungkin 5, 0, tapi ni 1, 0, macam mana nak buat? Mestilah yang ni lagi besar. Tak, kita akan nisbahkan dia betul-betul, nisbahkan dia betul-betul masuk ke dalam tu. Macam mana nak nisbahkan dia betul tu? Okay, dia pakai, kita kena ambil lah kertas kosong, kertas A4 tulis macam mana nisbahkan ni, mesti proportion dia macam ni. Setkan, setkan lah kalau satu sama dengan ni, kalau sini koordinat sini adalah koordinat kat sini adalah mungkin 0.3, okay, bersamaan dengan ni apa, okay, bersamaan dengan 2.3 contohlah, 2.3 untuk pasti X, Y apa pula, Y apa pula kan. So benda ni kena tengok lah, bukan nak kata difficult, tapi memang that's the primitive way lah kita guna kan. Ada, sebab tu ada kaedah-kaedah lain tu tadi yang saya cakap tu, ada kaedah aliasing lah apalah sebagainya kan, ada converging. Sebab kalau bayangkan kalau ada banyak objek sini dalam tu, macam mana dia nak buat kan. Pening kepala dia nak, dia nak petakan satu-satu. Ni pun petakan bentuk segi empat ni kan, segi empat yang ni per frames, prisma tak, prisma kan. Apa bentuk ni, tak ingat lah kan. Okay, so benda ni orang kata apa, bila untuk yang mudah, bukan okay, mudah, yang peringkat senang macam ni tak apalah, tapi kalau macam dah melibatkan pelbagai objek tu, mostly apa yang dia buat adalah kita pakai 3D Studio Max ke ataupun Maya ke atau Cinema, dia memang ada texture dia kan. So kita import sekali dengan dia punya texture dia. So dia punya texture koordinat pun dah ada sekali dia betul kan. So kita ambil, kita just panggil aje, dia simpan dalam memori kita dan sebagainya, kita letakkan. Okay, mudah lah tu, mana objek dia dah memang come with the texture punya koordinat. So it's not very difficult lah. Okay, so texture example ni kita tuna OpenGL dalam lab tu. Saya minta kamu gunakan sebarang texture kan. So boleh gunakan lah. Okay, nah, then the first one is define the texture image from an array of texture. Okay, texture element, okay, in the CPU memory. So ada the few things lah. Kemudian kita enablekan texture mapping. Okay, apa, nanti kita tengok cara yang saya gunakan untuk dalam lab. Okay, ni kaedah yang by the book. Okay, dalam buku sebut apa kan. Kemudian kita panggil function ni, GL text image 2D ni, untuk kita setkan dia punya komponen-komponen dia. Okay. And then baru kita akan setkan mapping a texture based on parametric texture coordinate. We put the GL text coordinate. Okay, dia ada 2D ataupun 3D ya. 3D. So ni basically is 2D. Okay. Lepas kita tengok sini nampak, nak peta kan, nampak dia mesh kan, A, B, C kan. Nampak cantik lah sikit kan. Itu cara dia peta kan. Okay. And then, okay, interpolation. OpenGL use interpolation to find the proper texture. Texture ni, texture coordinate punya ni eh. Ni, texture, ni lah, ni. Ni. Texture coordinate punya coordinate, okay. From specific texture coordinate, okay. Okay. So, good selection of texture coordinate. Poor selection, nampak dia macam dia tarik sikit kan. Ataupun somehow berlaku texture stress over the trapezoid showing effect of bilinear interpolation dia, somehow dia kuat, tak tahu jadi macam mana, dia tersalah. Okay, so somehow dia orang kata apa, kena pastikan pemilihan kode tu orang kata apa, sesuaian dengan objek yang kita nak jadikan dia texture lah. Okay, saya pun dah rasa kering lah kan. Okay.
Okay, texture parameters. OpenGL has a variety of parameters that determine how texture is applied. Okay, so wrapping parameters determine what happen if S and T are outside the range. Okay, so, ingat lah, S and T ni texture punya koordinat. Okay, filter mode. Ni tengok filter mode ni. Ni maksudnya part ni best sikit. Okay, kita tengok. So kita, ni kamu boleh baca kot. Kita masukkan dulu. Okay, ini antara wrapping-wrapping mode. Wrapping mode ni maksudnya kita ada satu the texture, tapi kita nak jadikan dia repeat ke, nak jadikan dia melonjong ke, kita guna parameter yang dah ada dalam OpenGL. So dalam OpenGL ni ada 4. Okay, yes, ada banyak ni, ada banyak hasilnya. CGL repeat for the wrapping macam ni, GL clamp. Okay, ni tu. Kita satu image je, image kita yang ni je. Okay, tapi bila kita panggil GL repeat dalam coding kita ni, okay, so dia akan petakan banyak kan. Kalau mirror, dia akan setiasa ber opposite of the photos. GL clamp to the edge, dia jadi macam ni. GL clamp to the border, dia akan masukkan the center kan kat tengah-tengah. Okay, so kamu boleh cuba eksperimenkan dalam dekat bahagian coding ni. Kamu cari dalam lab tu, ada GL text parameter ni, ada mention nombor tengah benda ni. Okay, okay, magnification dan juga minification. Ni lebih kepada kita nak mewakilikan objek tu kepada sampling dia. Maknanya kan, more than one tessel can cover a pixel, or more than one pixel can cover a tessel. So maksudnya kita nak, kalau texture tu besar, kita nak kecilkan ikut objek kita. Kalau texture tu kecil, kita nak besarkan ikut polygon tu. Okay, ni contoh texture tu kecil, polygon pun besar. So kita, so nanti yang ni, ni akan dibundarkan kan. So ada 4 ni. Ni texture kecil, polygon besar. Dalam case yang sesuanya adalah texturenya besar, polygon pula kecil. So ada pelbagai keadaan di mana situ kamu boleh gunakan lah. Okay, okay, 2D texture mapping ni ada dua lagi. Ni contoh lah. Ni sama ni, benda ni lah tunjukkan. Okay, so sampling kecil, pergi splash, minification daripada besar pergi ke kecil. Okay, so ini cara digunakannya. Okay, filter mode. Okay, filter mode ni kita tengok, ni command dia, kita tengok GL nearest dan juga GL linear ni mode dia. Okay, tadi mag dengan min filter kan, ni mag dengan min filter. Okay, mag min, ni coding dalam ni, ni mag min. Okay, sekarang ni kita tengok GL nearest dengan GL linear. Apa beza? Tak ada beza, dia tak banyak sangat. Kalau kamu tengok, okay, ini susah nak cakap, nak cakap macam mana nak cakap. Sebabnya dia lebih kepada solusi. Kalau kau tengok GL nearest ni dan juga GL linear ni, GL linear ni dia lagi nampak, dia taklah sharp GL nearest, tapi GL linear ni lagi nampak dia edge dia nampak kan seragam. Orang kata apa, dia macam ada kabur sikit supaya bagi nampak dia tak adalah nampak solid tajam macam ni kan. Kalau mid mapping ni lagi nampak lagi clear sikit, sebab dia pakai mid mapping ni lain sikit. Mapping ni dia pakai objek yang sama, tapi untuk yang belakang ni dia pakai texture yang telah dikecilkan. Resolusinya, so dia tak gunakan macam apa yang GL nearest yang GL linear ni buat. Ni lebih pada algorithm. So nampak belakang tu nampak macam unrealistic sikit. Mimpin lagi bagus. Okay, so kalau tengok sini, GL nearest nampak macam blocky sikit. Block tu nampak dia macam kotak. Yang ni nampak macam smooth sikit. Macam ada anti-aliasing lah kan. Nampak memang anti-aliasing image pun. Sebab tu ada anti-aliasing. Anti-alias ni ada 4 kali lah, 16 kali lah kan. Tapi sekarang dah pakai apa? Dah pakai RTX kan, Ray Tracing. So this one is the technology yang zaman-zaman dulu je ni. Okay, basic fundamental dia is quite good. Okay, siapa ada RTX punya graphic card angkat tangan. Beli lah graphic card RTX kan, dah murah dah angkat kan. Dan beli yang 2060 dah boleh, bayang bawah, dah bawah 1000 dah. Okay, that's quite good. Tapi kalau kamu gunakan grafik sangat lah, kalau kamu dah ada konsol, mostly kamu tak perlukan sangat grafik yang high end. Okay, kecuali siapa yang memang terlibat dalam animation, dalam grafik punya staff area sebagainya. Okay, buat pembuatan lagi yang paling penting lah. Okay,
So OpenGL texture map filtering. Okay, so kita tengok sini pula. Ni max filter, max filter, min filter. Ni sama, ni sama macam tadi lah. So nearest neighbor ni masuk dia dekat sini. Ni mid map purpose ni. Okay, so kita tengok sini. Okay, so rupanya NGL texture match filter ni digunakan untuknya, untuk bukan digunakan untuk untuk apa, orang kata apa, magnification dan juga unification, tapi sebenarnya adalah untuk nearest neighbor ni dan juga linear interpolation. Okay, so itu yang digunakan dia. Okay, so sama dah ni, nearest dia linear. Okay, so kegunaan dia sama. So kalau linear kena guna mean filter. Kalau okay, mean filter boleh guna mean filter. Linear interpolate the neighbors boleh guna untuk guna dua-duanya lah. Better quality but slower. Nearest neighbor lower image quality. So nearest ni macam kita tengok ni memang blocky sikit, tapi quite fast lah rasanya kan, sebab image quality dia pun rendah. Tapi linear is better quality. So sometimes this one is better quality but it's quite slow. Okay, so ingat lah, sebulan balik kan, ingat lah, mean filter ni bukannya minification dia juga map ni. So dia benda dia berkaitan dengan filtering kita. Okay, boleh guna mean ataupun max filter. Okay, so mid mapping allow the pre-filtered texture maps of decreased resolution. Okay, ni sekejap ni nampak dia, kita ada satu image je, tapi somehow the okay, the object ni, the apa, OpenGL ni dia akan generate few images yang kecil, okay, untuk digunakan, digantikan dalam apa, dalam grafik lah. So contohnya ni, ni linear. Okay, linear nampak, nampak agak berserabut sikit kat ujung tu. Tapi kalau kita kena mid map linear filtering, ni Poisson sampling, ini pun masih dah nampak okay, better sikit berbanding yang ni. So bila nampak ini, nampak lagi smooth lah. Okay, berbanding ni Poisson sampling ni paling atas lah, paling awal, ini nearest kot. Okay, so ini kaedah-kaedah yang digunakan dalam open ialah, so macam kenapa kita implement, kenapa kita tak guna mean map dia kan. So kalau ikutkan zaman, contohlah zaman OpenGL pada zaman dulu-dulu, okey, macam cakap keperluan keperluan ataupun orang kata apa, dari segi sistem ni, okey, dari segi sistem ni adalah orang kata apa, sangat susah mendapatkan komputer yang sangat performance dia tinggi. So that's why kalau benda tu tak memerlukan mid map, dia tak akan buat mid map, dia akan pergi ke arah GL nearest sahaja. Okay, kalau perlukan grafik tinggi, dia bukan gunakan mid map. Tapi disebabkan sekarang, kalau ikut zaman sekarang tahun 2021, dia dah pakai dah kaedah ray tracing, kaedah orang kata apa, ni macam RTX tu kan, ray tracing juga lah kan. So benda-benda teknologi terbaru tu, okay, masih dalam orang kata apa, peringkat, orang kata apa, peringkat dia masih baru. Okay, so that's why benda-benda yang berkaitan dengan hardware zaman sekarang tidak lagi menjadi halangan. Okay, so that's why kadang-kadang lama ni mesti dah tak berguna pun, bahkan kita gunakan semua kan, guna linear punya pun dah boleh. So mana gelap linear, GL linear pun dah cukup, dah okey. Maksudnya kita boleh guna terus kaedah mid map linear filtering untuk kita dalam kita punya semua application, sebab kita punya komputer mesti dah power dah, it's quite powerful dah, tak perlu kita gunakan yang lain kan. Mereka memang kita nak guna force simulation ni kadang-kadang dia berat, so that's why kita kena orang kata apa, tengok macam mana keperluan the simulation yang kita nak gunakan lah. Okay, tak ada RTX, tak apa. Okay, kemudian function seterusnya, GL texture NV mode. Ni environment mode ni rasanya. Okay, so dia ada modulate, dia ada blend, dia ada GL replace. Okay, so ada 3 mode lah di sini. Okay, and then set the blend color with GL texture environmental color. Environmental color ni, okay, okay, contohnya kita ada polygon, kita ada texture kita, kita ada polygon fragment kita. Okay, ni polygon ni kita colorkan dia lah, kita pakai GL color lah fragment kita, mungkin mana campur merah dengan biru ke dan sebagainya. Okay, kalau kita pakai GL ada kan, ada decal, ada dua, so decal satu, decal. Okay, ni decal, mana decal, decal sini tak sebut pula, mana decal, hilang pula, ada satu lagi decal
Okay, tak apalah. So jadi kau ni mesti basically dia sama, the same lah. Modulate dia akan combine kan dunia tu. Okay, so kalau contohnya kita satu stage 2 lah. Okay, yang pada ada warna merah hijau ni mesti ada dia punya texture kat belakang tu lah. Okay, so kita letakkan. Beza kat dia nampak macam ni, nampak macam kartun sikit. Jadi nampak macam ada effect sikit lah. Kalau blend ni macam kita tukar dia punya color tu kan, RGB tu kan. Okay, ni asal dia. So nampak penggunaan dia lebih kepada kalau modulate ni paling sesuai lah. Okay, jadi blend ni ikut kita mesti nak reverse color kan. Okay, okay. So penggunaan dalam texture mapping ni dalam OpenGL nanti saya akan tunjukkan dalam coding kita je tadi untuk lab ni. Okay, so ini kita tengok lah JADCOM, modulate dan sebagainya. Tapi mostly kamu tak perlu fokus sangat on this stuff. Okay, bila kegunaan dia dan bila nak guna-guna. Okay, sebabnya benda ni lebih kepada how we going to actually display the object lah dekat dunia luar. Mesti kita pakai modulate rasanya. Rasanya kita akan tengok coding kita balik ni, GL modulate untuk kita punya coding. Okay, sebab gunaan untuk step 1 ni memang ikut. Sebab OpenGL ni memang teknologi yang direka pada zaman dulu. Okay, pada back in 20 to 30 years ago. So right now application for this one ni untuk coding-coding yang JADCOM, modulate and blend ni, time tu sebab yalah, orang kata apa, dapat lihat pelbagai, orang kata apa, color, pelbagai corak texture mapping ni, dia nampak macam lagi apa, ke arah nak pelbagai variasi lah, tengok objek tu dari segi macam mana kalau kita setkan dia macam ni, setkan dia decor, setkan dia pun delete blend sebagainya. Okay, ikut the purpose of our simulation nak buat apa. Okay, so ini sebagai simplify dia. First kali specify texture in the texture object, set the texture filter, the set the texture function, write mode dan sebagainya. Mesti tak ada apa yang berubah sangat. So that's why nanti dalam coding tu kita akan tengok part mana yang kita boleh adjust kan untuk kita punya kesesuaian. Okay, so kita tengok sikit coding kita, discard. Okay, kita buka Visual Studio kita. Okay, okay, existing item. Okay, so kita tengok. Okay, GL load texture eh. So kita besarkan sikit. File name kita baca. Okay, disebabkan macam ni, dan ni saya punya mana punya folder. Okay, ada few thing lah. Ada ni texture. Okay, pelbagai objek saya ada texture punya file. Size dia, okay, kita tengok balik 256 dan 256 lah rasanya. Okay, 256 dan 256. Okay, super dah balik. Okay, so ni kita panggil dia punya texture dia, file satu integer. Okay, ni macam-macam kita open file. Okay, kena generate texture. Ni GL generate texture ni. Kemudian kita bind the texture to array apa ni. Okay, kemudian kita set the texture nama. Ni nampak modulate. Okay, okay. Kemudian kita set ke sini satu min max min filter, satu lagi max filter. Mesti kita panggil dua-dua ni. Okay, okay. Pakai keadaan repeat. Kamu boleh tukar ni. Cuba kita tukar, kita tengok apa yang berlaku kan. Okay. So kemudian ni yang panjang tu kan. Yang GL text image 2D tu kan. Okay. Free data ni texture. Kemudian seterusnya ada kita boleh kepada free texture data. Ni kita bind, cara kita bind GL text coordinate 2D. Kalau 3D, 3D. Kalau 2D, 2D. Mesti ni nampak, ni yang TS tu. Okay, yang ni adalah lebih kepada koordinat kita dekat texture tu punya koordinat. Okay, ni kebetulan sama lah ada pula kan. Bukan sama je, cuma bezanya dia nak besarkan negatif 1, 0 dengan 0, 0. Dia akan extendkan sikit. So dia akan
Ini lebih kepada minification lah. Yang tester tu kan, kan yang polygon tu besar, polygon tu besar, objek tu kecil. Okay, tester tu kecil. Okay, kemudian display function, saya gunakan function glue add ni untuk tengok dia panjang kan, nampak double eye center and then up sepanjang mana. Okay, saya okay, mesti you guys dah buat dalam benda ni kan. So bila kita run, okay, silap, kita kena clean. Okay, good. Okay, lambat dah pula, nak pusing. Tu dia kan. So dah dapat satu. Okay, cuba kalau kita tukar, tukar ni kepada YL apa tadi? Okay, nampak ni tak nampak beza sangat ni sebenarnya. Okay, nampak beza ke tak? Tengok ni tak nampak beza sangat, takpelah. Okay, sebabnya mostly sebab objek kita butuh kotak kan, dan juga tak menyebabkan size pun defaultnya square. Takpe, so memang mostly macam tu lah. Okay, cuba kita tengok satu lagi. Tak dapat baca, mesti takutnya sebenarnya version ni mungkin tak support. Sekejap, dia clam je ada, takpelah, dia clam pun clam dah. Okay, tak nampak beza sangat lah sebenarnya. Sebab ada, ada untuk, untuk macam ni ada function-function dia sebenarnya, ada function-function tertentu yang kita kena gunakan bagi baru-baru kita dah akan nampak. Okay, tapi mostly untuk macam ni memang kita tak akan nampak sangat lah. Okay, macam contohnya kita mungkin ada objek polygon tu besar. Okay, mungkin saya kena adjust sikit kot di bahagian mana sini, saya nak ubah sikit sini tengok. Sekejap lah, cuba je lah, cuba je tengok. Dia besar. Kita cuba kecilkan ni tengok.
0.5. Okay. 0.5. Okay. Okay, ni dia kecilkan. Tak apa, nanti saya akan letakkan satu sampel okay, video lah. Tunjukkan penggunaan GL-GL ni. Sebab kadang-kadang takut you guys tak nampak. Bila kita guna GL repeat bagi nampak macam yang slide tu mana. Satu texture tu boleh hasilkan pelbagai kan. Okay. Satu lagi macam kita tanya GL modulate ni. Okay, kita tengok GL modulate ni pula. Dia ada banyak ni kan, GL modulate, GL blend dan sebagainya kan. Okay, kita tengok. So, nampak macam bantu sikit lah. Okay, macam cakap tadi kan, dia ada GL blend, GL apa lagi, GL replay, GL subtract. Tapi kita tengok juga, sebab kadang-kadang dia function kat situ. Kita punya open GL ni, ada yang support tahap mana GL apa yang ada. GL ni tak combine. Tak ada GL. Tak ada decal. Decal ada. So tengok you guys tahu apa GL ada pelbagai version. So that's why decal mesti biasa je. Okay. Satu lagi apa tadi? Blend. Replace dia tak? Sekejap. Tak ada beza sangat. Okay. So kalau tengokkan yang tadi dia nampak yang betul dia GL blend dengan repeat dan sebagainya. Sebab benda ni dia ikut dia of the orang kata apa, texture tu punya karakteristik juga, dia punya warna dia dan sebagainya. Okay. So ada tak lagi kita nak tunjukkan sikit few things kan. Okay. So untuk yang lain-lain ni you guys boleh keep on experiment lah dengan dia punya ni. Tapi mostly untuk texture mungkin saya akan guna yang ni je. Okay. Aku cari kalau ada kita nak perkenalkan contohnya warna untuk dia ni. Sebab setakat ni kita contoh guna warna macam ni eh. Ni by default lah. Okay, kalau kita nak letak some sort of like dia punya color eh, kita boleh letak je sebenarnya. Okay, itu ni eh. Okay, masuk dalam, dia masukkan dalam polygon tu. Betul kan? Okay, betul. Good. Okay, 2M lah, sekejap pula.
Eh, memang tiga pun sebenarnya. Okay, untuk yang ni mungkin tak nampak, tak nampak aku ataupun dia tak boleh nak cater for the colour. Tapi sepatutnya dia tak ada masalah ni. Okay, kejap. Maksudnya besar. Mana dia kena lubah suai sikit. Hilang lah pula. Masa depth test.
Jadi we let saya nak ambil part yang yang gunakan 3D ya. Tadi tu yang 2D front. This is which way is front. Ini front. Okay. Okay, good. Sekarang saya nak ambil yang ni. Still don't know what happen lah dekat ni. Sekejap, sekejap sebentar. Cuba run saya punya source code yang ada multicolor tu kejap lah. Setting item exercise exclude kejap. Saya cuba run tengok. Clean lab. Kita build. Saya tanya buku benda ni nampak. Eh, ada keyboard je. X, Y, Z. Oh, ok. Okay, tak ada masalah dari segi color. So mas, misal ni pada for each surface ni, dia ada color dia. Dia texture dia ada color dia, saya blendkan dengan color. So right now apa yang berlaku ha? Sekejap, kita nak pergi tengok balik source code tu. File, open file source.cpp. Okay. Something wrong dengan sini je. So kita balik je. System item. Next. Ya, yeah, ok. Betul lah, silap lah tadi ni. Asyik saya tukar nombor delete tu. Why lah nombor delete tu? Okay, so sebabnya kita tengok sikit. Jika nombor delete, kita tengok ke sini.
Okay, di sini ya. So kalau GN modulate ni baru kita gunakan dia untuk combinekan antara kita apa texture tu dan juga objek punya color. So dari segi ni macam objek color tu sudah tukar jadi warna merah dan texture tu masih ada, so dia akan jadikan benda tu warna merah. So itu kegunaan for the GL modulate tu lah. So dia macam blending dah juga. Okay, so pastikan jangan lupa salah sikit je, salah satu setting je. Aku nak share tu sebab apa, rupanya salahnya di bagian bahagian atas. Okay, tadi yang tadi Google tadi ni. Okay, this one ni modulate kan, nampak. Tadi saya letak GL replace, replace tu tak ada pun dalam ni, tapi saya tukar balik. Okay, so alhamdulillah, so hopefully you guys dapat serba sikit apa buat lab tu. Okay, dan mana tengok kat lab tadi mana unit kamu. Okay, so make sure you guys submit lah. Dia rasa dah submit kan, semua dah submit. Okay, submit dan juga, dan jangan lupa kamu punya assessment nanti. This is for my class. Okay, test 1 Mei minggu depan. Test 1 Mei ni dalam hari Senin depan. Okay, Senin depan. Okay, juga for you guys punya buat lab. Okay, and then assignment ni before late 4 dengan late 5 ni kamu kena hantar lah. So make sure you guys tengok dekat minggu 11. So minggu 11 ni kamu kena refer just notes for geometry information. Just kamu refer this notes. Okay, so kamu boleh refer kat sini. Dan jangan lupa buat dia punya, mana assessment yang ni. Okay, bagian assessment ni, ni lah lab assignment ni, lab 4 dengan lab 5. Dekat bagian tension mapping ni, silap. Okay, tension mapping ni ada lab 5, tapi buat dulu, kemudian kemudian buat lab 4. Okay, so kemungkinan official lecture note ni saya akan letak embed kat sini nanti. Dan ini tambahan-tambahan yang kamu boleh tengok. Okay, for the tension mapping, mungkin penjelasan dia lagi bagus, so kamu boleh tengok kat sini. Okay, dan sebab ada, jika ada sebarang soalan, boleh tengok nanti. Stream ni boleh refer, memang dia keep on online. Okay, so hopefully you guys boleh practice. Dan minggu depan, minggu for you guys, untuk let you guys buat lab test tu. Okay, test 2 Mei sampai habis. And then kita masuk lighting dan juga condition detection. Dan seterusnya kita masuk presentation week pada minggu ke 14. Okay, ni make sure you guys choose. Dah tinggal berapa kerat ni. Ada group yang tak pilih kan. So pilih group yang tak, kena jawab berapa banyak lagi tinggal ni. 9 pagi sampai 10.30 je. Lain sebanyak dah dirembat dah. Siapa yang tak pilih, pilih ya. So yang dah pilih tu memang dah bagus, dah ditempah lah, dah menempah masing-masing. Sebab once kamu pilih daripada pilihan sini, dia akan hilang. Okay, so saya harap penjelasan saya okay, semua sebagainya, dan juga dapat kata apa, dapat digunakan lah. Okay, so ada jika sebab kekurangan tu, maaf lah, mungkin saya pun jadi terlupa. But coding ni you guys, if you guys tinggal, memang habis lah. Okay, so you guys boleh refer balik YouTube nanti bila ada masa. Saya akan letak di Microsoft Team punya link, di Ulearn dan juga kat via kat YouTube lah. Okay, so jika tak ada sebarang soalan, kita end up di sini. Dan selamat membuat tugasan-tugasan yang diperlukan lah. Okay, okay, terima kasih semua. Dan make sure you guys submit lah. Bila ni kena submit yang ni, sebelum bila? Sebelum ni saya mention sebelum 3 Jun. Okay, minggu depan lah. Okay, so terima kasih semua. Dan juga boleh buat hari Khamis nanti, kita akan sesi lab for the ni lah, untuk some demo lah. Okay, demo macam biasa lah. Okay, mana sesi lab tu untuk kamu buat lab ni lah, lab 4, lab 5 tu. Okay, dan malam ni saya akan buka for the orang kata apa, nak tanya bab coding lah sikit. Dan kita, mana kita sama-sama belajar 9 sampai maybe tengok sampai ku apa mana-mana yang ada, kita share lah anything you guys nak tanya. So hopefully dalam 9 o'clock. Okay, kalau terlewat sikit pun 9.30, kita gunakan Microsoft Team je. So kita akan tengok kamu punya problem lah, apa benda yang aku nak tanya. Kita akan, saya akan cuba jawab mana yang boleh. Okay, so terima kasih semua. Okay, assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Dalam pertanyaan kita boleh terus directly to my WhatsApp. Okay,
Okay, bye-bye. Assalamualaikum.